Siti Khadijah Apparels yang berhad terus melebarkan sayap perniagaannya dengan pembukaan cawangan ke-38 di pusat membeli belah terbesar di Malaysia. Dan ia disifatkan kejayaan terbesar buat syarikat itu selepas mampu bertahan selain mengukuhkan jenamanya sepanjang pandemik COVID-19. Pembukaan cawangan baharu Dewan Utama Shopping Center itu membuktikan SK mampu tampil sebagai sebuah syarikat Bumi Putra yang standing dengan jenama-jenama antarabangsa lain. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Syarikat Siti Khadijah, Aminuddin Muhammad Nasir, sejarah yang tercipta hari ini juga menjadikan mereka lebih bersemangat untuk membuka lebih banyak cawangan di pusat membeli belah seluruh Malaysia pada masa akan datang. Kalau dulunya kita ni macam dipandang rendah lah. Tak, maknanya kalau kita datang pun susah kita nak minta kan space-space yang baik. Tapi sekarang ni selepas pada pandemik ni dan dilihat Siti Khadijah maknanya masih lagi gagah lagi untuk terus berniaga, senang. Begitu ramai mall-mall operator yang dah mulai approach kami untuk masuk maknanya memintakan Siti Khadijah masuk dalam mall tu lah. Pembukaan butik ke-38 itu dirasmikan Timbalan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Mastura Tan Sri Datuk Muhammad Yazid. Satu brand name ya, yang saya juga anggap fashionable di kalangan pemakai telekung, yang sangat praktikal dan disukai ramai. Saya salah seorang peminat Siti Khadijah. Dia, when you mention Siti Khadijah, you think about quality, you think about keselesaan. Sempena pembukaan cawangan baharu, SK menawarkan promosi menarik bermula hari ini sehingga esok sementara stok masih ada. Antara promosi yang ditawarkan adalah potongan harga sebanyak 40% bagi barangan terpilih selain peluang memenangi cabutan bertuah produk SK bernilai RM500 dengan setiap pembelian RM250.